Hai teman-teman, balik lagi sama aku Mahila nih ya. Masih bermain Sakura School Simulator, game kocak yang sangat-sangat bisa dipakai buat bikin cerita atau drama nih ya. Tapi kali ini kita selesaiin misi dulu ya. Misi kita harus selesai semua lah, biar kehidupan Sakura nih tertata gitu, sekolahnya selesai. Langsung aja kita mulai new game. Oke. Ya udah loading nih ya. Wah, hari ini Mbak Rina malah pakai baju anak TK nih ya. Salah nih. Misi selanjutnya ini kita 1 2 3 udah nih ya kemarin-kemarin. Misi nomor 4, Home Economics Monkfish. Jadi itu tipenya kelas memasak ya, teman-teman. Kelas ekonomi rumahan. Monkfish itu nama ikan ya, teman-teman. Ikannya tuh gepeng gitu. Ya kan kita ke sekolah lagi ya, kita ganti kostum dulu lah ya. Masa kita ke sekolah pakai kostum anak TK. Nanti diketawain sama bapak ibu guru sama teman-teman lah ya. Ganti dulu uniform. Mbak Rina udah sesuai nih kostumnya. Let's go, kita berangkat ke sekolah. Eits, tahu nggak guys kalian, kalau sebenarnya di game Sakura School Simulator ini Mbak Rina punya pacar nih ya. Pacar nih. Rumahnya tuh sebelah sini guys, dekat Nato dia. Ini cuma seberangan nih. Merah, salah. Kalau si Mbak Rina ini pink-pink gitu, pacarnya pasti biru-biru ya, stereotype gitu. Nah, pacarnya di sini tak kasih nama Mas Rudi Patuti nah, dengan kumisnya sangat ganteng ini. Kumis ganteng, rambut cepak. Siapa ya guys kalau menurut kalian, kayak siapa dia? Wajahnya tuh similar-similar kayak kita pernah kenal gitu. Nah, kita ajak ngomong aja nih, Rudi. Hai Rudi. Ayo ikut Rudi, kita berangkat sekolah ya. Jadi anak baik, Rudi diajak berangkat sekolah biar nggak bolos terus. Ya, mobilnya si Rudi nih, ya. Nggak tahu nih kita Mbak Rina punya STNK apa enggak nih ya. Punya SIM apa enggak nih, kita naik mobil aja, moga-moga nggak di stop sama polisi ya. Ke sekolah pakai mobil guys, tajir. Aku aja dulu pakai ke sekolah jalan ya teman-teman. Ke sekolah jalan, deket sih, cuman 1 kilo doang. Let's go ke sekolah pakai mobil. Oops, lampu merah kita harus berhenti ya, taat peraturan. Anak SMA yang baik harus taat peraturan. Ya hijau, jalan lagi. Gimana nih drivingnya, udah cocok gak nih? Agak sulit nih driving di Sakura School Simulator nih. Moga-moga aja di update ke depan bisa diperbaiki nih cara drivingnya biar agak gampang. Oke, udah sampai di sekolah, buka gerbang. Pak, jangan di tengah jalan gitu dong pak, mau lewat tabrak nanti. Kasihan kamu dong pak kalau kita tabrak. Kita cari parkiran guys. Ada satu mobil, nggak tahu mobilnya siapa nih. Kita parkir aja nih yang bener. Ceret, ceret, dikit lagi, ceret, ceret. Oke, jos nggak nih? Merah ini aja. Nah udah nih ya. Parkir yang super ya guys ya. Ini Mas Rudi Patuti, kita ke kelas misi kali ini. Apalagi aku lupa tadi, Home Economics ya. Jadi kalau mau menyelesaikan misi Home Economics nih guys, kita harus ke lantai 2 dulu ya. Jadi kita ke lantai 2 sekarang. Pagi pak, dengan pak siapa? Ya ampun, dia jangan ngomong, diem aja dia. Udah bel guys, mungkin kita udah bisa mulai pelajaran ya. Pelajaran masak kita, masak ikan monkfish kita ini. Di sini kali, bukan, ini ruang komputer ya. Yang kemarin kita nyelesain misi nomor 3 ya. Karena misi home economics seharusnya tempat memasak-masak nih ya. Sini, bukan. Berarti sebelahnya guys ya, di sini nih. Oh my god, what the fuck is that? Ya mungkin itu ya guys, monkfishnya tuh bowe-bowe deh. Monkfishnya yang bilang bowe-bowe. Ih ampun, jelek banget monkfish.
mukamu, mata di atas, pipi kayak apa aja gitu aneh. Menurut kalau kalian, oh my god, what the hell, what the fuck, Rudy, apa yang kamu lakukan, Rudy? Kenapa kamu menyerang orang, Rudy? Ya ampun, Rudy. Ya, dasar Rudy ya, gara-gara Rudy kita kalah ya. Ampun, emang Rudy ini ada goblok ya, gara-gara Rudy kita gak bisa nyelesain misi ya. Harus kita ulang lagi ya. Ya udah, kita ulang lagi aja. Menu back to title aja ya guys ya. Nah, kita karena gara-gara Rudy orang-orangnya pergi ya, dan bahkan gurunya aja nggak ada di sini ya. Kita ulang lagi aja ya, menu back to title. Ampun dah Rudy, Rudy gara-gara Rudy kita harus ngulang buat ngelesain misi satu ini. Tidak dapat menemukan animasi yang ingin Anda tonton? Download Bestation Boruto Tokyo. Ya, kita loading lagi nih gara-gara si Rudy ya. Udah kapok dah gua ngajak si Rudy Patuti ke ajak ke sekolah nih ya. Bukannya nyelesain misi dia malah mengganggu gugat nih. Udah ya, kita ganti aja langsung, gak usah pakai lama. Uniform, let's go. Barin aja deh, udah cukup ngelesain misi. Ayo ke sekolah, berangkat ya. Oke, sepeda aja deh biar nggak kelihatan main hang mentereng. Pakai sepeda sehat. Kalau kalian pakai sepeda hati-hati guys, tetap di jalurnya. Lampu merah juga berhenti, jangan kalian pakai sepeda lampu merah terus malah nyelonong aja, berbahaya. Nah, lampu hijau, let's go ya. Hati-hati ya, sampai nabrak orang. Jangan pakai sepeda, sakit nabrak orang. Kita sampai di sekolah ya, kita harus hati-hati guys ya. Jangan sampai ngajak Rudy Patuti kayak tadi nanti. Perfect guys. Kita langsung masuk, langsung parkir perfect ya. Langsung aja lah kita ke kelas nih ya. Loncat. Ya, kayak anak berandalan, ada jalan yang bagus, kita loncat-loncat di atas tembok pagar tanaman. Nah, kalau kalian dengar suara motor-motor dikit nggak apa-apa lah ya, buat tutorial-tutorial biar kalian tahu rumah gua di pinggir jalan gede ini ada suara motor-motor berisik ya. Mungkin kalian masih dengar suara gua, suara yang merdu ini yang memandu kalian menyelesaikan misi di Sakura School Simulator ini. Ya ampun, gue banyak bacok sampai lupa nih, udah sampai lantai 3 aja padahal harusnya kita ke lantai 2. Aduh, dasar orang banyak bacok kan ya. Nah, harusnya kita ke lantai 2 guys, bukan lantai 3 ya kan. Kita kepagian nih kayaknya, masih jam 8.11 nih ya di sini. Harusnya belum mulai. Nah, belum mulai. Kita kalau mau nyelesain misi ketiga, misi keempat ya, sorry, home economics ini kita harus nunggu jamnya, jam 10 lebih kalau nggak salah. Ini kita skip aja nih ya, sampai jamnya, sistem setting, next time. Kita cek nih, sampai keluar ikannya apa belum.